Pembahasan rancangan undang-undang permusikan yang tengah dibahas di DPR Republik Indonesia membuat puluhan musisi di Kota Bandung beraksi protes keras. Para musisi berbagai usia berkumpul di Gedung Indonesia Mengugat dengan menggelar konser mini, pembacaan puisi, dan diskusi sebagai bentuk penolakan RUU permusikan. Bertempat di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, puluhan musisi dari berbagai kalangan berkumpul menggelar diskusi, pembacaan puisi, dan konser mini untuk menolak rancangan undang-undang yang tengah digodok di DPR Republik Indonesia. Satu persatu musisi senior tampil menyuarakan protes terhadap sikap DPR RI yang mulai membatasi kreativitas seni, diantaranya lirik akan kaku, warna musik monoton, gestur musik diatur, dan lain-lain. Rapat pembahasan rancangan undang-undang tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakadilan terhadap para musisi. Bahkan menurut musisi senior Kota Bandung serta akademisi, draft pembahasan di DPR RI tidak sesuai dengan naskah akademis yang membuat terjadi ketimpangan antara jiwa seni dengan aturan. Musisi Bandung menilai seni adalah karya murni yang tidak dapat dicampur adukan dengan kepentingan tertentu. Menolak RUU secara total tanpa syarat, sudah stop aja, kita tolak tanpa ada pembahasan lagi, tidak ada rapat pembahasan di DPR. Para musisi Bandung ini menyatakan sikap menolak keras RUU permusikan dan meminta DPR RI menghentikan pembahasannya. Namun jika RUU tersebut disahkan, para musisi tanah air akan beraksi protes dengan cara membuat karya-karya bertema protes dan kritikan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.